Ikan predator atau dikenal dengan ikan aligator merupakan ikan air tawar terbesar di benua Amerika. Ikan ini diketahui dapat tumbuh mencapai 3 meter dan berat hingga ratusan kilogram. Salah satu warga Banjarmasin bernama Sembiring telah memelihara ikan aligator sejak 2 tahun yang lalu. Ikan aligator memiliki mulut yang moncong dan bergigi tajam persis seperti buaya, oleh karenanya dinamakan ikan aligator gar. Kepada koranbanjar.net, Minggu 11 Oktober 2020, warga Jalan Lingkar Basirih Banjarmasin Selatan ini mengaku tertarik memelihara ikan aligator karena menyukai keganasannya. Ikan-ikan karnivora tersebut dipelihara olehnya dengan ditempatkan di beberapa akuarium. Selain dipelihara, ikan ini juga dijual dengan harga yang bervariasi, dari Rp800.000 hingga Rp2.000.000 per ekornya. Dengan memelihara ikan langka, Putra Medan ini berharap agar para pehobi ikan mengenali ikan aligator dan ikan unik lainnya. Ngomong-ngomong nih, banyak sekali ikan ya, ikan yang unik-unik, yang langka-langka juga. Nah, kalau boleh tahu nih, ini meliharanya artinya mengapa jadi melihara ikan-ikan unik seperti ini? Sih hobi ya, dan itu kita hobi itu hobi lain daripada yang lain. Orang kan hobi ikan hias ya, ikan mas hobi, ikan warna apa segala itu kan hobi. Kita cari ikan yang kayak ada di pasaran yang tertarik lah, kayak predator nih kan hobi, kayak ikan-ikan kecil atau besar. Motivasinya apa sih mas untuk menarik ikan? Motivasinya itu ada supaya orang yang hobi ikan itu untuk mengenal ikan Borneo. Inilah ikan Borneo itu paling besar itu. Supaya gimana apa-apa aja sih ikan Borneo. Bisa dicontohkan apa disebutin mas ikannya apa aja saat yang dipelihara nih? Boleh ditunjukin mas, ini ikan apa namanya nih? Kalau ini ikan luar sih. Ikan apa namanya? Aligator. Aligator. Nah ini mengapa jadi pelihara ikan aligator, tertariknya di mana nih? Tertariknya dari ikan dasarnya. Terus dia apa? Umurnya besar. Satu bulan.